Wisma Putra akan mengemukakan nota bantahan diplomatik kepada China berhubung 16 pesawat tentera China yang menceroboh ruang udara zon maritim Malaysia dan menghampiri ruang udara nasional semalam. PDRM buka 21 kertas siasatan berhubung penghasilan dan penularan berita tidak benar berkaitan COVID-19 atau Proklamasi Darurat 2021. Operasi mencari dan menyelamat dihentikan selepas kesemua 4 mangsa termasuk 3 beradik yang mandi di pantai Gorongan Putatan Sabah ditemui. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.